Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Anna Rebel dan ini suami saya Lekmat. Kali ini saya sebutkan namanya karena teman-teman semua belum tahu kan nama suami saya. Nama suami saya adalah Lekmat. Nah, ini adalah mukbang pertama kami di hari raya Idul Fitri ini. Ya, sebelumnya kita ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Di mukbang kali ini kami sudah menyiapkan, ini ada tumis apa ya ini ya, sawi ijo sama tahu putih, ada toge, sama ini ikan asin jumbo sih kalau saya bilang karena ukurannya cukup besar. Saya sudah menyiapkan daun selada dan nggak ketinggalan ada petai yang segini banyaknya sama batang pohon pepaya. Batang paya ya, terus saya menambahkan nasi, juga kerupuk, dan ada juga sambal yang super duper pedas ya, ya, ciri khas kita ya. Oke, buat teman-teman semuanya, jangan lupa tonton terus video-video kami yang sebelumnya, dan video-video kami selanjutnya, yang bakalan lebih seru lagi. Oke, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Sebelum makan, mari kita baca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Udah selesai. Saya akan cuci tangan terlebih dahulu, bok. Ya. Seperti biasa, sebelum makan minum dulu. Minum dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Mari kita mukbang. Hati pun senang, perut pun kenyang. Ya, saya akan. Sambil. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Enak nih tumis setengah matang. Sehat banget. Gila. Saya akan makan sensasinya ikan asin dimakan bareng petai. Enak banget. Semua udah pada tahu kan kalau saya ini paling suka makan pete. Gila. Terus. Mantap. Potong pecah. Hmm.
ikan asin. Wah, ini ikan asinnya mantep. Kebalik. Ya. Nah, saya juga makan ini. Banyak. Gila. Mantap. Terusnya. Terusnya. Ini humble. Enak banget. Daun selada. Mantap. Gila perutnya. Ikan asin. Mantap. Sambal. Sambal sih. Pedas sekali. Buat teman-teman jangan lupa ya, subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sayang. Mana aku minum? Minumnya. Minum itu. Kukas. Minum kukas. Tidak. Kan asin kecil mati mana habis ya yang kriuk. Kriuk ada gak biasanya. Ada enak ya? Mantap.
berhari-hari nggak makan ikan asin. Karena hari raya ketemunya daging, daging, ikan. Gila pedasnya. Gila, pedes. Gila pedesnya. Mantap. Pedesnya gila, ampun. Kita akan campurkan dengan selada. Sikut. Nasi. Sambal. Tahu. Kemudian masukin. Wow. Sambil habisin, nak. Nasi santap. Tumis habis ya? Apanya? Tumis. Habis. Gak pedasnya, tak ampun. Karena sini yang krip habis. Berapa hari nggak makan sambal, gila, giliran makan pedes, mantap. Nah, tadi kan mau kita makan sore nanti. Itu dok, nanti lagi. Kalau ini mau requestannya kameramen, kita mau ikan asinnya. Masih habis bersih ya, yang? Ini enggak. Ini masih ada sedikit lagi. Alhamdulillah rabbil alamin, mukbang kita hari ini selesai. Buat teman-teman yang pengen nyobain sensasi ikan asin
sambal sama pete. Bisa coba di rumah ya. Itu rasanya itu benar-benar ada amis-amisnya, terus campur sama petenya itu benar-benar mantep lah. Mantep surantep. Pokoknya jangan lupa ikutin terus video-video kami selanjutnya ya ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Saya rasa cukup. Video kali ini kita tutup ya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.